Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Arifudatullah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Saya sedang berada di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, bertempat di Jalan Patunggalingan, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya sedang bersama Kepala Madrasah, yaitu Bapak Alistair Haji Muhammad Ma'ruf, SPD-MPD. Di sini saya akan mewawancarai Alistair sebagai Kepala Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin. Saya sebelumnya bisa mungkin berkenalan diri dulu. Saya Landas Haji Marwan, SPD, Kepala Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin, menerima penanda calon mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Sejarah. Ya, saya bertanyakan lagi. Pertama, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin. Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini berdiri sejak tahun 1990. Pesantren sendiri berdiri tahun 86, tapi ayah itu baru berdiri tahun 1990. Sampai saat ini kita sudah mengasuh siswa nanti sebanyak 273 orang, dua jurusan, jurusan IPA dan jurusan IPS. Itu Ustaz, bisa mungkin memaparkan apa visi dan misinya Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin. Jadi Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini kita bangun dengan membawa dengan visi dan misi pesantren, yaitu sesungguhnya dapat dilihat di background ini. Jadi visi pesantren ini itu terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, berbudaya dan unggul di bidang ilmu pengetahuan dan iman dan takwa serta berwawasan internasional. Demikian visi yang kita bangun di Pesantren Sultan Hasanuddin. Kemudian misinya, tentaranya adalah pertama untuk mencapai misi itu, Sultan Hasanuddin ini membawa misi meningkatkan penghayatan dan pengenalan terhadap ajaran agama Islam, kemudian melaksanakan pembelajaran secara efektif, kemudian meningkatkan serangan, menciptakan suasana lingkungan dan membangun hubungan dengan dunia internasional. Saya kira itu misi yang kita undang untuk mencapai misi ini. Bagaimana sistem pendidikannya atau kurikulumnya yang jadi Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini sejak berdirinya pembelajarannya itu berdasarkan kurikulum Kementerian Agama. Kemudian membuka dua jurusan, jadi jurusan IPA dengan jurusan IPS. Insya Allah sama pembelajaran mereka, selain kurikulum dari Kementerian Agama, di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini juga ditambah dengan kurikulum kepesantrenan. Ini dimaksudkan untuk penguatan pembelajaran kepesantrenan yang tidak diajarkan di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin. Yang kedua, karena ini juga Madrasah Aliyah juga ini berbasis pesantren, maka kurikulum pesantren itu harus menjadi tambahan daripada kurikulum umum dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang keempat, bagaimana kemajuan pembangunannya awal berdirinya Madrasah Sultan Hasanuddin?
Kalau ini panjang sebetulnya, jadi kalau kemajuannya alhamdulillah sampai saat ini sekedar gambaran saja bahwa Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini waktu awal berdirinya itu belum punya ruangan. Ya, belum punya ruangan, mereka hanya belajar di bawah pohon. Kemudian setelah itu perkembangan semakin berkembang, kita sudah mulai bangun-bangunan darurat dan sampai sekarang ini alhamdulillah semua sudah fasilitas sarana dan prasarana itu semua sudah permanen dan insya Allah layak sesuai dengan standar pendidikan. Itu terbukti terakhir ini sudah 2 kali diakreditasi Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin tetap dalam predikat akreditasi A atau Madrasah Aliyah yang unggul. Tidak seperti itu. Mungkin bisa ada harapan tak pesan atau motivasi tak kepada kami para mahasiswa. Iya, jadi untuk pada para mahasiswa bahwa belajar dari pembelajaran yang ada di pondok ini sesungguhnya kita tidak pernah tidak perlu berpikir kita memulai sesuatu dari yang kecil. Jadi coba anak-anak sekalian mau yang belajar yang sementara kuliah, belajarlah memulai sesuatu yang dimulai dari kecil dan tidak perlu kecewa, tidak perlu berkecil hati kalau masih dalam mengurus sesuatu itu tidak langsung bisa, karena itulah yang dialami oleh pesantren Sultan Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin ini. Jadi memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil dan alhamdulillah sampai saat ini dari usaha itu kita bisa saksikan sekarang perkembangan Madrasah Aliyah Sultan itu yang semakin hari semakin besar diminati oleh masyarakat dan bahkan menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu tetap semangat, nah, sekalian mahasiswa yang ada di sini sementara belajar sekarang tetap semangat. Mungkin itulah hasil dari wawancara saya bersama Kepala Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.